Hai hai, kita Eke Debi, Eke Elman, RT Limba. Dari studio Paris, Elman go, Debi dan Elman bergo. Hai semua ranya. Bose kabaret kawanua semua randa kalua mawar belajio bahasa gaul listik belalang kupu-kupu kama sutra indang di Tokopedia. Hai. Kita berharmonisasi gitu ya ngebukanya ya? Iya dong, soalnya kan ya Tamara Kitaro di Diaman Go Ember. Hari Indah adalah penyanyong. Ini aku suka nih yang begini nih. Suka kan? Aku dengar-dengar kayaknya dia senior Aki Cook ya. Senior Eke Ember. Berarti Eke ani-ani Koci ya, say? Ember, soalnya liftingnya Eke, say. Oh iya? Emberan. Iya, tahu gak sih lagunya dia Desa tuh yang indang ya? Ntar kalau iya tahu, iya lanjutin ya. Shalomita kosasi. Oh yang itu? Tahu, terus yang, lanjutannya? Kau yailah cincin dalam hidup Eke kehilmaan ye untuk slalom lalomnya. Tapi kayaknya nggak kayak gitu ya bahasanya ya. Enggak. Kayaknya kayak gitu lah yang laku para orang-orang kerja di salon. Makanya nanti kita undang aja langsung organdanya. Organda Akiku. Ember Desa nanti datarannya sambil temaramnya Desa. Oh Desa jadi duo. Jadi duo. Duo serigala. Soalnya Desa lagi baru launching lagu itu nggak tahu nggak sih lagu antara anyer tahu antara anyer dan Jakarta kita jatuh cinta gitu ya kan ya aku suka banget lagu itu loh makanya Desa nanti berduanya ya pokoknya tunggang sebentar lagi Diana berduanya hadir di tengah kita. Bener. Jangan lupa tetap di Jaman Gaul Debi dan Elman bergo antara anyer dan Jakarta. Yes, ini dia kita kembali lagi di Jaman Gaul Debi, Elman, Alma Fili, Rita Effendi bergaul. Ani Sapos. Enggak tahu gue. Enggak tahu, bukan Ani mami bukan. Ani lalanya dia. Yang sudah lambret sekali, apalagi Rita Effendi ini enggak pernah nongol di mande-mande. Menghilang kan? Menghilma Diana. Tiba-tiba ember, tiba-tiba Ani di sini. Bersama dengan Alma Filit. Ini sahabatan. Mata. Mata tuh maksudnya Almarita. Jadi bilangnya Almarita. Mata jadinya mata. Jadinya mata. Mata. Oh, oke. Okay. Dengar-dengar Yei berduanya baru ini ya, baru ngeluarin single. Apa judul singlenya? Antara Anyer dan Jakarta. Gitu. Oh, ngomongnya gitu ya. Kan Antara Anyer dan Jakarta. Oke. Ceritain. Jadi gini, mulai sama Rita dulu nih. Rita kan setelah menghilang sekian lama, terus sekarang bikin kesibukan berdua sama Alma. Yang lain-lain juga ada, Mam. Ada juga ya. Coba ceritain dong. Jadi selama ini ngapain aja? Selama ini saya waktu itu 8 tahun 9 tahun kan enggak nyanyi karena baru dapat anak waktu itu, Mam. Gitu. Ani-ani ya. Say. Ani-ani, terus ngurus iyalah gitu kan. Namanya baru ya, Mam ya. Kosongnya lama.
sama dia. Yeah. Gitu. Sekarang nyanyi lagi karena emang panggilan jiwa, Mam. Panggilan jiwa. Terus apa namanya? Alhamdulillah saya awalnya bikin single kolaborasi sama Damon Soyo, terus sama Melly Guslow, terus sama Nita tadi. Nita tadi itu berempat, Mam. Hedi Yunus, Neta, Roni Waluya saya, terus sama Alma Silia. Nah, yang paling terakhir ini sama Alma. Iya. Terus kenapa pilihannya lagu Anyer dan Jakarta? Saya kan suka lagu Anyer dan Jakarta, Mam. Jadi waktu itu pas ketemu Alma, Ma bilang dong Bang Odi, saya pengen buat single sendiri gitu, buat solo. Ini istrinya Odi Aga. Iya, aku suka banget Odi Aga. Masih nulis lagu enggak? Lagi enggak. Terus karena aku suka banget, tolong bilangin dong Bang Odi buat single saya sendiri gitu. Tapi lama-lama dia gue juga ikut dong gitu. Duet aja yuk, lagu itu duet aja yuk gitu. Hampir tiap hari ketemu. Makanya kan rumah deket gitu. Jadi sering ngopi-ngopi terus ya udah deh, daripada kita ketemu gak apa-apa, ini udah kita bikin single. Sekali ya. Nah, lagu itu di arrange sama Bang Tevi. Arrangementnya, arrangernya. Jadi di recycle. Terus akhirnya agak ngebeat ya. Iya, karena kan aslinya kan beda. Aslinya tuh kayak apa namanya? Kayak lagu nomor 8 ya, Beb? Ya kan? 8. Lagu nomor 8 gak sih? Kayak Saving All My Love For You, kayak gitu-gitu kan? Iya, yeah, iya yeah. Gitu, tapi lagunya sekarang jadi yang lebih modern ya. Supaya semangat. Lagi pandemi gini kan harus semangat, Mam. Betul. Dan supaya kalau pamannya kalian puter ini, biar semangat juga jadi ke Anyer, Jakarta semangat. Ember! Gitu ya, kan? Jelong-jelong! Jali-jali! Ah, jelong-jelong! Jelong-jelong! Oh, salah ya! Ember ya! Aku harus latihan ya! Video klipnya juga di Anyer. Oh, di Anyer? Iya, di Anyer. Ada cerita-cerita menarik gak waktu bikin video klip? Oh, ada. Jatuh. Jadi pas di pantai, Mam, kita bener-bener bukan di setting. Dia injek baju gue apa gimana, lupa, pokoknya cubrak gitu. Tapi memang diambil, udah gitu. Kata mereka tuh yang bikin videonya, ah ini jangan dibuang, terus dimasukin. Padahal kita jatuh-jatuh beneran, Mam. Kecubrak gitu. Trauma gak sih? Trauma. Pantes ya tadi mau duduk sini takut. Takut kejomplang. Belakang lagi. Iya. Tunggu, terus rekamannya di kan kalau mamanya bikin single kan ya lagu udah ada kan ya. Ini kan lagu remake kan ya, lagu lama. Kalau mamanya recycle. Kalau mamanya dalam proses rekamannya itu berapa lama dan rekaman di mana? Sebulan. Oh iya, sebulan. Rekaman. Rekamannya, prosesnya dari bikin musiknya sampai rekam sampai take vokal itu 1 bulan lah. Wow. Berarti ini enggak main-main digarapnya. Sebulan tuh lamonan. Biasanya itu nyanyi. Karena nganggur. Oh, karena nganggur. Lagi pandemi gini kita mau ngapain? Iya, pandemi itu ya. Iya, jadi kita mengisi dengan kegiatan positif lah daripada. Pokoknya single-single aku semuanya, Mam, yang aku sebutin tadi tuh memang dalam masa pandemi. Oh gitu. Yang sebelumnya apa tadi sama siapa? Yang sama Melly Guslow. Terus sama apa? Lagu apa? Kusadari, lagunya almarhum Dian Pramana. Jadi lagu lama juga. Ini gimana sih tuh? Kusadari aku nananana. Lupa. Dulu jadi mendasarnya itu duet sama Melly yang produserin. Terus sama Damon Kusoyo lagunya Kus Plus. Lagunya Om Tony Kusoyo Cinta Mutlak Berlalu. Itu gimana lagunya? Gimana sih lagunya? Cinta Mutlak Berlalu. Gua lupa. Gua tahunya lagu yang ini. Kan anjing menggonggong. Oh iya, ada kata-kata anjing menggonggong gitu. Terus kita timpukin. Terus kalau ditanya suka blank nih lagu sendiri. Terus Manita tadi berempat itu juga lagu lama, lagu Kawan Ria Prawiro, Mam. Pina Panduwinata. Lagu Pina. Terus sama Alma. Sama Alma ini antaranya. Terus cerita katanya nih kata-kata Elman bilang, "Ye ini satu perguruan." Iya, satu kampung. Satu kampus. Satu kampus, satu alumni. Enggak, jadi aku sama dia sama-sama Elvas. Elvas Singers lah ya. Elvas Studio. Elvas Music Studio. Elvas Music Studio. Tapi namanya udah ganti Elvas Music School sekarang. Iya, dia kan dulu EJP, Mam. Dia yang selalu keliling-keliling festival ke luar negeri, ya dia nih. Terus kan saya kan pernah di Kahitna, terus Elvas Singers akhirnya. Diana Papilaya nih keliling terus. Gue Elman bukan Diana Papilaya. Oh, ya, dia nama mungkin. Elma sebelumnya kesibukan apa? Masih sih kita sebenarnya sering ketemu, masih nyanyi off air juga sama Bang Odi. Jadi makanya ketemu sama Rita Effendy itu pas lagi nyanyi off air. Pokoknya 90s gitu yang tahun 90-an. Ya jadi
gilanya soalnya. berarti sebenarnya gini, kayak masalah kecocokan warna suara atau segala macam tuh sebenarnya bisa dibuat nggak sih? Yang penting cocok dulu, ya sih? Organdanya. Organdanya ya kan. Nyaman dulu kan. Bener. Kalau gimana kita mau kerja sama udah nyaman, baru kita cari materinya apa nih yang bisa kita kerjain. Bener. Nah terus untuk proyek. Ini serasa lagi di Timor Leste kita. Januari di kota Dili. Abis dia ngasih sih, lu jangan kasih dong. Mancing. Ini keyboardis gue emang suka mancing. Mancing kerusuhan. Mancing keributan, Jin. Gatel mah kalau denger musik tuh gatel. Sama ya. Apalagi kita satu perguruan. Ember. Apalagi yang dimainin kan lagu Eke gitu mah. Ya, nyenyong lah, mangin. Gatel ya, Jin. Gatel. Ya, iya, sekarang melihat anak-anak muda sekarang nih yang berkarir di dunia tarik suara, menurut Ye gimana? Kalau saya sih senang, aku butuh tipsnya. Seneng banget, mam, banyak sekali sekarang penyanyi. Karena kan sekarang ininya lebih mudah, nggak kayak dulu ya, mam. Mau rekaman mesti melalui proses ini itu harus ada label yang ini. Kalau sekarang bisa indie, bisa YouTube, bisa sendiri. Justru dengan begitu kan jadi kita bisa ngelihat bahwa ternyata banyak ya yang talent di Indonesia tuh penyanyi bagus tuh banyak sekali. Kalau saya sih happy ya liatnya. Banyak sekali, terus musik-musiknya mereka kan luar biasa, mama. Sekarang tuh musiknya gila-gila. Kalau selain mau berkolaborasi dengan Kak Alma, kira-kira mau berkolaborasi dengan siapa? Elman! Iya, apaan tuh? Dia gitu, Elman, enggak! Kolaborasi ya alhamdulillah, man, banyak yang percaya sama saya gitu. Single sendiri solo juga lagi mau digarap. Single ya belum album. Sekarang nggak musim deh album. Single. Sekarang orang tuh lebih pengennya single terus udah gitu disebarnya di digital kayak gitu. Di YouTube. Kalau album soalnya pertama budgetnya udah banspet. Banyak budgetnya, mesti ada budget banyak. Udah gitu sekarang bebas menentukan warna suaranya, warna musiknya seperti apa. Kalau dulu kayak gini atur susah banget, mam. Dulu mam mau rekaman kan susah. Saya juga susahnya kayak gimana sih? Kalau sekarang ya ikut tinggal telepon aja studio yang lagi ada banget ya, studio kan bisa sendiri. Kalau dulu kan harus ketemu label yang memang cocok, mau dikontrak nggak misalnya. Bukan saya Aquarius ya, mam, alhamdulillah dapat bisa rekaman. Kalau enggak susah. Kalau sekarang kan kayaknya gampang. Sekarang nggak perlu kontrak, rumah kali aja. Ember, kosan kali. Dulu lagu-lagu kamu kan hits tuh ya, hits semuanya gitu. Itu sesuai sama jiwa kamu atau adakah yang kamu nggak suka atau gimana? Karena kadang-kadang ada juga beberapa penyanyi itu yang mengatakan bahwa, gue sebenarnya kurang suka itu, cuman karena gue diarahinnya ke situ, ya udah deh. Dia ngeledek Eke. Ada beberapa sih, mam, ya di album tuh ada beberapa lagu yang memang diarahin sama produser atau eksekutif produser kan. Saya kemarin sebenarnya penurut. Selama itu baik, positif, saya ikut aja. Tapi lebih banyaknya sih kita ngobrol dulu nih. Kamu suka gak, Neng? Misalnya gitu. Ini lagunya gitu. Oh, mau gitu. Tapi ada juga beberapa lagu yang memang kayaknya nggak gue banget deh, tapi nggak apa-apa deh, coba deh, karena kan produser juga udah menimbang-nimbang kan, mam, nggak mungkin sembarangan misalnya kasih lagu apa yang nggak cocok sama saya, ternyata bisa gitu. Ini aja, mam, koordinasi aja, mengalah sedikit kan nggak apa-apa. Bener. Kompromi lah, kompromi gitu. Apa namanya, selain antara Anjur dan Jakarta, single yang baru berdua ini, yang berkeluarin, single apa sih yang sangat berkesan gitu? Lagunya dibegini nih. Tuh kan udah ngasih lagi. Udah ngasih lagi. Untuk selamanya. Jangan galau. Satu cinta.
yang mana yang kamu paling suka? Ini nih mana yang dibandingin? Yang di cerita nama Baby Romeo. Baby Romeo sama Jalan Kekasih. Ada satu lagi sama Januari Kota Dilema. Januari. Ya itu F bagus sih lagunya. Very very 90. Pas lagu itu rilis, Dilinya udah pisah sama Indonesia. Jadi berarti Eka merasa bersalah juga. Waduh, sekarang kan Dili harus pakai paspor, Pak. Iya benar. Jadi itu keluar itu pas banget, Pak. Itu pas banget ya. Enggak lama Dili terus Dili tuh pas lagu ini diproses tuh lagi yang berantem-berantem gitu mah. Ribut-ribut. Nah, enggak lama pisah sama Indonesia. Saya kayak ya. Tapi orang-orang Timor Leste sendiri bangga enggak sih maksudnya lagunya dinyanyiin sama sama negeri lain? Eh senang sama siapa? Sanana. Sanana Asma. Semua kan datang ke Indonesia. Saya dipanggil nyanyi di istana. Lagu ini saya dielus-elus sama Sanana itu dielus-elus karena nyanyi lagu ini. Apa sih coba deh syairnya sedikit. Januari di kota Dilisai. Barusan dipancing lagi sebatas mimpi. Iya. Dia tahu eklek semua lagu. Tahu mah dia mah jukebox berjalan, say. Coba syairnya dia berkesan ya. Itunya aja refnya aja. Januari di kota Dili tak terkira cinta berseri. Januari lekas berganti lepas cinta. Itu makanya cinta ya. Mata nggak mau featuring Elman gitu. Tetap, ih usaha lo. Ih soalnya gue dikenalnya komedian bukan penyanyi. Padahal kan gue single udah 7. Gue tetap aja jawabnya, enggak. Sambil batu kan? Enggak. Udah kita udah pilih-pilih lagunya. Tinggal nanti masih rahasia. Masih rahasia. Masih rahasia, oke. Nanti dengan arrangement yang sama beda lagi rahasia mah biar dipanggil lagi sama Mami Debbie kesini. Oh enggak itu mah seneng banget kalau Mami Debbie terus di sini kan. Jadi pokoknya seneng banget yang kangen sama Rita ya kan, yang udah lama kan di desa. Oh banyak banget loh saya tanya dia kemana aja. Waktu Eka bilang Eka mau ajak Rita dong bintang tamu di Delman. Ih udah lama loh dia nggak kan. Aku juga bilang kayak ini ada Rita Fendi ini mau diundang gini-gini. Terus udah kayak gitu kayak Eka yang langsung kayak ih senior Akiko. Udah gitu khusus karena penyanyi-penyanyi ini mau hadir. Khusus ya, khusus di Diamond Gold kita nyediain keyboard. Budget tipis nggak apa-apa ya, budget tipis nggak apa-apa. Jadi gimana kalau abis ini kita dengerin aja mereka menyanyi ya, ya kan? Oke, tetap di Delman Girl, Debbie, Elman, Alma, Rita, Bergaul. Kisah cinta tiga malam kan ku ingat selamanya antara anyar dan Jakarta. Hey, ayo, ya kita mau dibajak nih. Apa sih? Kita bisa lebih bagus. Gua masih mau nyanyi. Sabar. Sabar. Mohon maaf, mikrofonnya boleh. Oh, oke. Siap. Kita juga enggak mau kalah ya. Kita juga enggak mau kalah. Kita juga bisa antara Anyer dan Jakarta. Ya kan? Antara Anyer dan Cipularang.
kita nggak mau kalah juga ya, mereka tuh suaranya bagus-bagus. Emberan. Kita kan udah pernah latihan kan, latihan vokal selama 2 jam. Iya. Lama banget itu. Lama banget. Iya kan? Ambil nada aja susah banget. Emberan. Iya kan? Coba kita di refrennya aja dulu ya. Iya. Di... Cuma buat ngasih lihat aja kalau kita kemampuan vokal kita juga nggak kalah. Bener. Kuncinya di C kebok. C kebok. Sindang. Are you ready? Ready. Musik ada ininya ya, desah-desah gitu. Oke, okay, karena kan tadi dia lagunya yang happy. Iya. Yeah, sekarang kita enggak usah happy, yang yeah, sedih. Yang lagunya agak gini. Agak slow. 1 2 3 Antara Anyer dan Jakarta, kita jatuh cinta. Antara Anyer dan Jakarta. Jakarta. Kisah cinta 3 malam kan ku ingat selamanya. Antara Anyer dan Jakarta. Kaset kusut, yey. Kusut. Mau di pensil mau digituin dulu. Tanya. Jakarta. Terima kasih. Ya kan, sebelum kita menutupnya. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan Delman Girl. Sampai ketemu lagi di Delman Girl. Antara Anyer dan Jakarta. Kisah cinta 3 malam kan ku ingat selamanya. Antara Anyer dan Delman Girl. Debbie dan Elman bergaul.